halo sob guys, ketemu lagi dengan aku Nopal dan hari ini aku mau kasih tahu kalian cara membuat rumah simple di Minecraft ya. Seperti ini, kalian bisa lihat di sini simple untuk survival ya, untuk kalian bermain game survival. Dan ini salah satu contoh dalamnya. Dan buat kalian yang penasaran cara bagaimana cara membuat rumah ini, langsung aja kita ke tempat lokasinya. Dan ini aku sudah membuat kerangkanya. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah yang dasar ya stone break dan oak log ya oak log sini stone brick kalian bisa hitung aja satu dua satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh ini sepuluh kali satu dua tiga empat lima sepuluh kali tujuh ini bisa kalian lihat sepuluh ini di sana 10 dan ini 7 1 2 3 4 5 6 7 kalian tinggal buat aja 10 kali 7 ya di sini 10 dan di sampingnya 7 dan kalian tinggal ubah aja di sudut-sudutnya dengan ini kayu wak lock ya seperti ini tiga ini tingginya 3 dan sini 3 oh ya dan di sini di tengah-tengahnya juga kita kasih tiga ya di sebelah sini juga tiga Kalian hancurin ini, apa kita Kalian hancurin nusant break yang di sini, lalu kalian ganti aja waklop ya di sini juga dan di tengah-tengahnya. Dan di belakang ini mempunyai pola khusus ya, aduh di sini, di belakang ini sudah mempunyai pola khusus yang aku buat sendiri, dan kalian bisa lihat di sini, tar ini apa loh Oh ya, yeah. dan bisa kalian lihat di sini yang kita butuhkan hanyalah spruce wood planks dan kita kasih oak log ya kalian bisa lihat di sini kalian bisa screenshot screenshot di sini biar kalian tidak lupa dan di bawahnya fondasinya kita buat ini guna what wood sama spruce oak sama spruce ya kita buat seperti catur ntar Dan ini di pinggir-pinggirnya, kita kasih aja dulu kaca. Kaca di sini ya. Kacanya kita cari yang tipis ini, glass pants. Kita kasih yang apa? Kita kasih yang bening. Lalu kita pasangin dulu di sini, dan mungkin aku skip dulu. Dan kita masih di sini kita pasangin dulu kaca-kacanya di sini ya. Oh ya dan di bawah di tempat pintu ini kita kasih aja slab ya, spruce slab seperti ini kita letak di bawah sini. Boom. Dan ini juga belakangnya harus kalian ingat ya. Seperti ini polanya pakai awak lock, awak lock sama perpaduan antara oak log sama spruce wood ya spruce wood plank di bawahnya kalian juga harus pakai stone brick jadi kalau sudah seperti ini kalian bisa lihat sendiri di sini kita kasih aja spruce wood slab ya kita pasangnya aja semuanya di sini ini jangan sampai aduh ini beneran dan ini harus kita seperti ini lalu kita pasangin aja semuanya ya dan mungkin bakal aku slip eh slip lagi skip lagi bakal aku skip lagi mungkin ya oke dan jika sudah seperti ini saya kasih ini tadi kita kasih lagi di atasnya slip ya biar jadi kayak blok kayak itu kan langsung kita seperti ini lalu kita tutup ya kita seperti ini mungkin bakal aku skip lagi karena biar durasi videonya biar pendek dan aku bakal skip bentar dan kita tutup ya kita tutup seperti ini aku tadi sampai lupa yang lagi jadi aku apa hancurin dulu blok-blok yang tadi aku pasang jadi tinggal kita pasang seperti ini dan boom dan sisanya kita tinggal mendekorasi mendeko, mendekorasinya kita pakai ini plus udah kita pakai oak leaves ya daun kita pakai daun lalu kita letakin di bawah-bawah sini salah kan kita pasang di sini kita pasang kita kelilingin aja ya cara kita pasangnya salam mulu ya kita masih pasang dan di sini yang bagusnya saya pasang pagar pagar ya ini pak tempatnya spruce fence biar ada itu kita letakin di atas ini dan di bawahnya lalu kita kasih lagi dan di sini juga pokoknya di semua sudutnya sudut rumah di sini oke sudah oke di ujung-ujungnya lagi ujung-ujung ya pokoknya ya. Dan sudah dan lalu tinggal kita, kas Langsung kita kasih aja dulu buat pintunya. Pintunya aku pilih Dark Oak ya. Padahal tadi sebenarnya Spruce, tapi aku pilih Dark Oak. Boom. Dan jadinya bakal seperti ini. Dan untuk dalamnya Kalian tinggal kalian pilih aja selera kalian mau kalian atur bagaimana, tapi kalau aku sih seperti ini ya, seperti ini, kalian bisa lihat di sini ada apa namanya, tungku api, di sini ada chest, dan di sini ada buat apa namanya, lampu, di sini juga ada crafting table, di sini ada kasur. Dan seperti itulah video kali ini. Dan jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe ya. Bye bye.